Kemarin itu saya lihat lihat iklan di salah satu di Facebook, nah itu khusus menjual drone murah. Drone murah ini seharga 610.000 dan saya pesen itu sekitar 3 hari dan tadi semalam datang, barangnya datang. Dan saya penasaran apakah di dalamnya itu bagus apa enggak. Kita akan lihat bersama-sama apa ini bagaimana barangnya. Saya penasaran sekali ini. Apakah bagus? Ini harganya cuma 610.000. Ini kita buka. Wah, bagus sekali bungkusnya ini. Kita simpan dulu. Saya penasaran isinya bagaimana, apakah bagus apakah. Soalnya saya belinya di online, nggak tahu, belum tahu. Semoga saja bagus ini. Tapi dilihat dari apa itu? Bila dari foto-foto di iklannya di Facebook itu bagus sekali. Caranya bagus. Wow. Aduh. Sulit sekali ini, lipat-lipat. Ah, ini dia. Wah, apa kebalik ya? Oh, kebalik teman-teman. Kebalik, dibalik dulu. Tapi kok gini ya? Kayaknya enggak. Oh iya, kebalik. Kebalik kita. Oh, ternyata ini dua ini. Ternyata ini dua bagian. Ini ada dua kardus ternyata itu. Dan ini ada cangkingannya ini. Ini ada cangkingannya ini. Kita buka yang satu dulu ini. Kita buka satu yang dulu. Nah, ini dia. Ini kita yang pertama ini kita harus memasang ini. Ini cadangan mungkin, cadangan dari baling-balingnya ini. Ini kameranya ini, sangat ringan sekali ini kameranya ini. Sangat ringan sekali. Kameranya ringan sekali. Ini dia drone-nya. Sangat ringan sekali. Oke. Untuk kardus yang pertama kita sudah buka. Kita buka kardus yang kedua. Kita buka kardus yang kedua. Wah, rapat sekali. Itu saya tuh keliru berarti saya. Bukannya keliru tak potong. Duh, kok dua? Duh, kok dua teman-teman? Duh. Kok dua ya? Aku tuh beli satu, tapi ternyata kok ada dua ya? Ini drone-nya dua ini. Ini drone-nya dua ini. Kok padahal pesan satu ini? Kok kita dapat dua? Apa keliru ngirim ya ini ya? Aku beli satu ini. Aku beli satu ini loh. Ini.
pernah loh. Kita kok dapat dua ya? Aku kaget ini, bener. Sumpah teman-teman, ini sangat luar biasa. Saya tuh beli satu, tapi kok dapat dua, apa salah ngirim ya? Nah. Oke teman-teman, ini saya bikin saya kaget, nggak bisa berkata apa-apa. Ini soalnya saya itu pesen satu, nggak bukan dua. Saya pesen drone itu satu, tapi kok dikirim dua ya? Itu satu paket. Oke, itu atas nama saya sendiri nih. Ini. Mana tadi? Oh, di kedusnya ini. Ini. Ada drone dua ya? Saya kok jadi bingung teman-teman. Saya jadi bingung bener. Saya tuh pesen satu, kok ini ada dua? Oke teman-teman. Jadi di dalam, langsung aja gini, kita lupakan aja yang dua ini. Jadi teman-teman, di dalam kardus ini itu ada dua. Ada gini, satu kardus itu adanya ini. Drone-nya satu, terus ada kamera satu. Terus ini mungkin, ini buat baling, buat cadangan baling-baling sama apa itu, kaki-kakinya ini. Kaki-kakinya ini. Ini teman-teman, saya kok terkejut. Ini paling tokonya keliru ini tokonya. Tokonya mungkin salah kirim ini. Soalnya saya pesennya satu, ini kok dapat dua. Nanti akan saya konfirmasi ke tokonya apakah di mereka salah ngirim ke saya atau mungkin mau ngirim dua orang tapi kelirunya ngirim satu orang ke saya. Saya shock ini. Aduh. Saya itu belinya satu, ini kok dapat dua, ini gimana ini? Saya nggak bohong teman-teman, saya sangat terkejut ini, apa yang harus saya perbuat. Coba nanti akan saya hubungi Speakam Jakarta, apa mereka salah kirim, apa enggak. Kalau salah kirim ya kita balikan. Bagus ini barangnya, sangat ringan. Dan ini mungkin kalau jatuh, nggak pecah ini mungkin kayaknya. Saya sangat ringan sekali barangnya ini. Oke, nanti saya akan hubungi pihak Speakam apakah salah mengirim. Terus saya mau apa itu? Suruh ngajarin bagaimana cara kerjanya. Soalnya saya baru kali ini saya punya drone itu. Terus apa ini? Saya kok dapat dua, ini apa ini? Aku bingung ini. Ini kemarin itu saya pesen satu, harganya 6. Ini jadi drone satu ini harganya 610.000 ini. Sesuai ini. 610.000. Tapi ini kok ada paket ID satu ini. Satu paket. Harusnya satu paket, ini kok dua. Tapi satu paket, emang satu paket. Nah, ini. 610.000. Oke teman-teman, sekian dari saya. Nanti akan saya kasih tahu lagi waktu saya pakai drone-nya ini. Akan saya kasih tahu teman-teman. Oke teman-teman, semoga saja ini bermanfaat untuk teman-teman. Jadi barangnya bagus, menurut saya bagus, tapi belum tahu kerjanya nanti gimana. Yang penting saya nilai barangnya saat ini bagus, ringan sekali. Ini kameranya juga ringan, bukan ringan sekali. Kameranya ringan sekali. Terus ini atarnya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.